Testing karburator Skywave ke 1547 buat Icong P di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar, amin. Ini saya tanya namanya, belum dibales ya sampai sekarang, cuma saya kasih nama akunnya saja, Icong P. Oke, langsung saja. Seperti biasa, tokcer starter jreng, kalau mesinnya bagus, klepnya rapat, pistonnya juga rapat, tidak aus, kompresinya gede, sedotannya banyak, dipelet, dipercik busi, langsung hidup. Kalau syarat kompresinya rendah, walaupun busi bagus, koil bagus, dia mercik, dia tidak akan jalan karena bocor kompresinya. Jadi butuh ekstra diboroskan dulu. Kalau diboroskan bisa hidup, berarti ya mesinnya ada trouble. Karena boros itu partikel bensinnya bisa menutup sementara saja kebocoran kompresinya. Oke, langsung saja ya, tanpa panjang lebar, gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya tidak berebut, kalem. Ini kameranya bergetar ini. Pokoknya gas-gasannya sudah enak. Stasioner langsam teratur. Saya matikan dulu. Tidak lupa untuk Mas Icong V, nanti lihat ya. Diketik YouTube-nya, judulnya ini 577 titik karburator Skywave basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Di sana ada tutorial cara pemasangan adaptor kabel gas saya ini dengan benar ya. Sekian, terima kasih dan selamat menikmati.